Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya berada di ujung timur stasiun Padalarang ya, teman-teman. Di sini saya akan mengupdatekan nih beberapa progres yang ada di sebelah timur stasiun Padalarang. Nampaknya di sini banyak sekali bantalan rel ya. Sorry, maksudnya bantalan beton. Ketukar ya. Dan di sini ini bukan hokoriku ternyata, teman-teman semua. Jadi apa ya namanya ya? Ini ada backhoe-nya sih di atasnya ya. Oke, kita ke sini teman-teman. Kita melihat progres dulu di sini ya. Di sini ada pembangunan sebuah pilar beton ya, teman-teman, untuk kereta cepat. Sudah jelas ya, untuk kereta cepat ini. Sepertinya untuk pelebaran atau untuk peron dari stasiun kereta cepat Padalarang, teman-teman. Oh, ternyata ada kereta nih yang masuk ke stasiun Padalarang. Nampaknya kereta serayu, teman-teman. Mantap, sebuah yang 35-nya panjang. Ya, keras rayu saja baru saja melintas ya. Oke ya, karena tadi tanggung yang lewat, kita update kembali, teman-teman, kembali ke posisi semula. Ini untuk pembangunan pilar ya, yang kemungkinan besar untuk peron dari stasiun kereta cepat ya, teman-teman. Dan di sini pun rupanya untuk pemasangan parapet ya, teman-teman, sudah dipasang besi yang serupa dengan yang ada di jembatan baja ya. Ini progresnya juga udah lumayan nih. Udah, nanti ini pasti menyambung nih, teman-teman, sampai ke jembatan baja ya. Tuh, udah sampai ke ujung sana ya, teman-teman. Oh. Tuh, ya bisa dilihat ya, teman-teman. Terus ini di bawahnya terdapat bantalan-bantalan apa? Beton ya. Ini punya PT Kereta Api Indonesia, teman-teman semua ya. Yang kayaknya nanti ini akan dibangun untuk mendukung akses menuju stasiun kereta cepat ya. Nah, ini dia. Mantap sekali ya. Mantap sekali. Nah, teman-teman, kalau untuk ke sana itu mengarah ke jembatan baja ya, teman-teman. Ini bantalan relnya pun sampai ke ujung sana ya. Kemungkinan besar ini kayaknya bakal dibangun jalur baru lagi nih sepertinya ya. Tapi coba nanti kita lihat ke depannya aja ya. Kalau dari desain stasiun Padalarang sih ya, besar banget gitu ya, ininya, stasiunnya gitu. Sampai kesini nih, ini hampir sama seperti yang di Rancakek ya, manjang sampai kesana. Mantap nih.